الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واسمعوا قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat yang dihormati Allah sekalian. Sebelum kita nak dengar isi khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama tanyakan sifat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata kita tunduk, tawaduk, rendah diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata kita sedia untuk nak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita sanggup untuk nak tinggal apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Banyak kalah kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, kita akan di meninggikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tidak ingat kepada Allah taala, kerana ini orang panggil tabiat manusia, dia suka terlupa, maka kita akan jauh daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita duduk dalam dunia yang penuh dengan berbagai-bagai fitnah. Kita hidup dalam dunia yang berbagai-bagai keburukan. Demi sehari kita nampak dunia ni kau jahat. Demi sehari kita nampak keadaan yang ada, manusia yang berada dalam dunia ini ni duduk dalam keadaan yang penuh dengan ujian-ujian. Sudah tentu kada eh sebab kan ที่ kita Melayu nak pacuban ni มัน เป็น สิ่ง ที่ พวก เรา ไม่ ต้องการ อย่าง สิ้น เชิง. Oleh keadaan yang kita berada hari ini, tidak ada seorang pun yang ingin nak lagu tu. Malah setiap orang ingin kepada kebahagiaan dalam hidup. Setiap orang usaha mencari jalan untuk nak berjari dari diri dia, keluarga dia, ahli kerabat dia berada dalam keadaan bahagia atau dinamakan dengan bahasa Arab as-sa'adah. As-sa'adah sebagai satu perkara
yang amat dikehendaki oleh semua manusia dalam dunia ini. Masing-masing pada pagi itu baik kerja, tengah letih, kelip teh hari untuk hipung orang panggil hasil rezeki, tak lain tak bukan malaikat kita cari kebahagiaan dalam hidup. Tapi bukan semua yang duk cari bahagia dalam hidup hari itu tu akan capai, akan boleh apa yang duk cita-cita. Kenapa? Kerana kadang-kadang kita duk cari rezeki Allah Ta'ala setiap hari. Pada pagi kita tu duk cari kulit teh, kita duk hipung harta. Benda tu kadang-kadang kita cari, akan panggil cari tak kena tepat dia. Kita cari benda tu untuk nak cari kebahagiaan dalam hidup. Tapi kadang-kadang benda tu tu bukan tepat jawab pe ataupun bukan kantop kata nan ke sini masama tham hai rami kwam phasuk pun chiwit ni pun chiwit na chiwit bolok ni dah. Kenapa? Karena kita cari satu benda pada bukan tepat dia, memang dia tak akan temu sama sekali. Sedang jemaah yang dihormati Allah sekalian. Oleh itu marilah kita mari tengok kata sebenarnya kebahagiaan hidup yang sebenar tadi itu duk mana? Mana tempat dia? Kalaulah kita kata kebahagiaan hidup kami kuam suk hong ciwit di teh jing ke yu bun kuam ram ruai di atas kekayaan kita, di atas harta benda. Kalau kita kata kebahagiaan kita terdiri di atas rumah besar, kereta yang bermutu tinggi atau kenderaan yang orang panggil begitu mutunya, maka cuba kita tilik manusia yang berada dalam dunia ni bukan sedikit yang tergolong daripada golongnya orang yang terkaya, orang panggil milioner, tapi dia tak akan bahagia dalam hidup dia. Dia masih duduk dalam keadaan yang gerung, pusing, hari-hari duduk mikir, tak senang diri. Nak hasil harta lagu mana, nak tatbih harta lagu mana, bime-bime takut dia mau ambil harta dia. Bime-bime dia mau buat khainat harta dia. Maka benda ni kita akan dapat nampak dan kita akan orang panggil bukti dengan berbagai-bagai berita-berita yang kita dapat dengar. Banyak daripada kita dengar berita kata orang kaya, orang milioner, balah dia tak dalam keluarga dia. Isteri sanggup bunuh suami untuk nak milik harta. Anak sanggup khianat ataupun sanggup putus dengan ibu bapa hasil pada harta kekayaan. Ini sebagai bukti laktan kata kekayaan bukan khamtab kata kebahagiaan dalam hidup yang sebenar. Bahkan kadang-kadang harta kekayaan tadi itu membawa kepada fitnah yang besar dalam hidup kita. Harta kekayaan yang kita duk cari hari-hari, kita duk hipung hari ini, sama ada dengan cara jalan halal ataupun jalan haram, maka benda tu kalaulah kita faham hakikat sebenar, maka kita telah kata kekayaan yang kita berada dalam dunia ini sebagai tipu air dunia saja. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ali Imran 185. Maksudnya tidak ada kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu daya sahaja. Ini hakikat sebenar. Kekayaan kita, kemewahan kita yang kita berada dalam dunia ini, itulah hakikat. Satu hari dia akan tinggal kita. Sidang jemaat yang dihormati Allah sekalian. Begitu juga kalaulah kita kata kebahagiaan sa'adah fil hayah terdiri di atas nama ataupun pangkat kemasyhuran dalam masyarakat ataupun
tugas jawatan yang kita pimpin dalam masyarakat. Maka itu pembuka jawapan yang sebenar juga. Karena banyak dari kalangan manusia menyuka kata, kalaulah kita dapat nama dalam masyarakat, kita dapat masyhur di sisi orang kalangan ramai, kita akan ada jawatan tinggi dalam masyarakat, kita ada amanah di tangan kita. Banyak yang menyuka kata itu adalah kebahagiaan dalam hidupnya. Tak kira kadang-kadang saya pakai tuduh, menuduh sama saudara dia untuk nak hasil daripada jawatan dalam masyarakat. Bahkan yang lebih sedih lagi, saya pakai sanggup untuk nak menumpahkan darah saudara dia untuk nak hasil peringkat kenamaan dalam masyarakat. Maka perkara semua ini jadi cita-cita ataupun jadi setua oleh setengah-setengah manusia adalah bukan orang panggil jawab apa yang sebenar kata, itu sebagai kebahagiaan dalam hidup kita. Karena kita tengok banyak orang yang berpangkat tinggi, orang yang termasyhur dalam masyarakat, orang yang ada jawatan tinggi, hidup dia kadang-kadang dia duduk dalam keadaan takut. Gerung. Tak tahu bila dia mau ambil, nak balas dia. Nama ada sungguh. Orang kecil puji sungguh. Tapi hidup pada diri dia, apabila dia keluar dari rumah sore, dia pasal gerung, pasal takut. Kerana, nak banyak kata, itu bukan sebagai, orang panggil kantor kata, faham pasal dalam cewit, melalui peringkat. Ataupun tanggungjawab dalam masyarakat. Sidang jemaat yang dihormati sekalian. Apabila kita sudah tahu dah kata, kekayaan, peringkat nama, ataupun kita ada cius yang dalam masyarakat, bukan jawapan untuk kita nak cari kebahagiaan dalam hidup kita. Oleh itu, kita mari tengok. Sebenarnya, kebahagiaan dalam hidup itu duduk mana? Satu anggota penting dalam nak mencapaikan kebahagiaan dalam hidup, iaitu hati kita. Hati sebagai anggota yang berperanan tinggi dalam nak takdirkan diri kita ada kebahagiaan atau tidak. Oleh itu, kita hidup dalam dunia dalam keadaan lagu mana pun sekalipun, sama ada kita orang kaya, orang sekin, orang ada nama, orang tak ada nama, ataupun orang wakil atau wakil, kalaulah kita nak cari kebahagiaan dalam hidup, kita kena mereka hati kita masing-masing. Karena itu, tepat yang boleh nak menjadikan kita orang bahagia atau tidak. Dia tak kata dengan orang lain, dia tak kata dengan orang lain, malaikat diri kita. Oleh itu, apabila hati kita bersih, penuh, penuh dengan iman, tidak ada benar-benar daripada akhlak-akhlak yang keji, yang direkapkan berkat oleh Allah Ta'ala, insyaAllah di situlah kebahagiaan dalam hidup kita akan timbul. Karena sebenarnya Rasulullah SAW kerat daripada hadis, ala wa inna fil jasadi mudghatah. Ketahuilah, sesungguhnya pada tubuh badan itu ada sekotor darah ataupun sekotor daging. Iza salahat salahat jasadu kulluh. Apabila sekotor daging tadi itu baik, molek, maka anggota dia semua pun ikut molek. Mana kata kalaulah hati kita tenik, fikir kita tenik, mata kita tenik, anggota semua kita akan turut tenik, turut hati kita. Sebaliknya, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalaulah benda tu tadi, stok daging tadi tu buruk. Pusing, pasal orang panggil khayang dunia, wasa tak puas hati, wasa hasad dengki, wasa segala penyakit-penyakit yang dimurkai Allah Ta'ala penuh dalam hati dia. Fasada al-jasadu kulluh. Maka anggota semua dia pun dia akan tubik tertikam apa yang ada di hati dia. Atau mata dia pun pasal nak tengok orang apa bulu mata. Telinga dia pun pasal nak ngam benda tak molek. Tangan dia pun pasal nak buat jihad. Itu hasil pada apabila hati dia tak tenang. Apa dia? Ala wahya qalb, iaitu hati. Oleh itu, sebelum orang panggil kita nak
cari kebahagiaan kita dalam hidup kita. Penting sekali kita mari cek hati kita masing-masing. Kita mari bersihkan hati kita kat kelau cicai. Hai barisut. Hai prasajak. Sing tang-tang ti nam pai su. Kuam pen tuk nai chiwit. Kita kena mai bersih hati kita. Mai beki hati kita masing-masing. Supaya untuk kita nak dapat orang panggil kebahagiaan dalam hidup. Oleh itu satu perkara. Apabila hati kita bersih. Suci daripada segala penyakit-penyakit hati. Penuh dengan orang panggil sifat-sifat yang mulia. Maka perlu sekali yang kita pasti kena tanya oleh hati kita iaitu al-iman. Dalam kita nak cari kebahagiaan dalam hidup, kita pasti bersihkan hati kita. Kemudian kita akan ambil iman terhadap Allah Subhanahu Taala mari bubuh. Insya-Allah setiap kita akan berjumpa dengan kebahagiaan dalam hidup kita. Kerana iman sebagai asas pertama dalam orang panggil nak cari bahagia hidup kita. Iman sebagai anak kunci untuk kita nak buka as-sa'adah fil hayat. Iman sebagai satu perkara orang panggil benda yang boleh buat ya Allah Ta'ala reda pada kita. Hasil pada iman juga akan menambahkan roh kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila kita iman tinggi, maka kita akan sungguh dalam ibadat kita. Maka apabila kita beribadat ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka di situ orang panggil Allah Ta'ala akan nak balas hayatan tayyibah. Allah Ta'ala akan nak balas as-sa'adah fil hayah. InsyaAllah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengarlah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maksudnya sesiapa yang beramal soleh daripada lelaki atau perempuan sedangkan ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan hidup yang baik. Hasil pada iman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan buat amal yang soleh. Dengan amal yang soleh tadi itu, Allah Ta'ala akan balas hayatan tayyibah. Hayatan tayyibah sini iaitu kebahagiaan dalam hidup. Sidang jemaah yang dihormati Allah sekalian. Oleh itu, marilah sama-sama kita membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, supaya diri kita penuh dengan iman. Karena dengan iman itulah akan membawa kita menuju kepada kebahagiaan dalam hidup kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbuh wallahu bikulli syai'in alim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu wasami'un alim. Wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'ilil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa ya ibadallah usikum wa iyyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sudah jemaah yang dihormati Allah sekalian. InsyaAllah Ta'ala pada khutbah kedua ini, sedikit sebagai tunjuk jalan pada kita supaya kita dapat hidup yang bahagia dalam hidup kita. Maka di sana ada beberapa sebab yang dapat nak bawakan diri kita menuju kepada kebahagiaan dalam hidup. Di antaranya satu, beriman dan amal soleh. Di mana yang kita dengar pada khutbah awal tadi kata, apabila kita penuh hati kita dengan iman dan kita melakukan amal soleh,
Allah Ta'ala akan balas bagi kita hayatan tayyibah ataupun kebahagiaan dalam hidup. Oleh itu, sama-samalah kita menanamkan iman kita terhadap Allah SWT dan melakukan amal yang soleh ikhlaskan Allah SWT. Dua, kita mesti kena hiaskan diri kita dengan akhlak al-fadilah. Akhlak yang dipuji. Sama ada orang panggil orang pemurah hati, lapang dada, tenih hati. Orang panggil kita jauhkan diri kita daripada segala akhlak-akhlak yang tidak disukai oleh Allah SWT. Maka hasil pada kita ada pada diri kita akhlak-akhlak mulia tadi itu satu jalan juga untuk nak bawa kita menuju kepada bahagia dalam hidup. Yang ketiga, banyakkanlah kita zikir kepada Allah SWT. Sama ada dengan rupa kita kata dengan mulut, sama ada dengan perbuatan kita, maka zikrillah tu sebagai satu ubat besar, ubat penting yang nak melembutkan, yang nak mentenangkan hati kita. Seperti firman Allah SWT, ala bi zikrillahi tatmainul qulub. Tahuilah sesungguhnya dengan zikir kepada Allah Taala tadi itu akan menenangkan hati. Dan yang keempat, kita pasti kena jaga kesihatan. Masuk kata kesihatan sini, sama ada kesihatan tubuh badan. Kadang-kadang apabila tubuh badan kita rusak, teruk, kadang-kadang bawa kita hati kita pada rusing. Kepada orang panggil hidup yang tidak begitu orang panggil bahagia. Dan juga kita kena jaga kesihatan di segi roh kita. Roh kita, akal kita pasti kena jaga juga. Oleh itu, jaga kesihatan sama ada badan, tubuh badan kita, roh kita, fikiran kita, semua ini sebagai satu jalan juga untuk nak menunjukkan kepada kebahagiaan dalam hidup kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma aiz al islam wal muslimin wa azil asyirk wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din wa ansur ibadakal mu'minin. Allahumma srif anna warfa' anna wa anil ibadi wal biladi al waba' wa najjina minal ta'ni wa ta'uni wal bala'. Allahumma inna na'uzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wal waba'i wa sayyil asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar.